se-Jawa Timur. Kita di Malang kita membagikan beras kurang lebih 15 ribu ton untuk PPKM ini, Pak. Itu aja sih dari prinsip Rudi. Untuk 4 korem. 4 korem, Pak, ya. Jawa Timur. Wah, se-Jawa Timur, Pak, berarti. Iya. Iya, dikoreksi se-Jawa Timur rupanya. Dengan korem-korem yang ada, Pak, ya. Iya. Pak, hari ini diserahkan serentak atau bergiliran, Pak, penyerahannya? Serentak. Ya, serentak. Berarti di Korem Surabaya gitu juga. Pak. Korem Surabaya, Madiun, Jombang. Saya mewakili Komandan Korem karena hari ini juga bertepatan dengan kegiatan vaksin. Tentu, Pak, kami dari Korem 083 Balika Jaya mewakili Komandan mengucapkan terima kasih kepada pihak Wings Peduli. Gitu ya, ini sangat berarti bagi masyarakat, ini kegiatan filantropi. Tentunya secepat-cepatnya akan kita distribusikan kepada warga yang membutuhkan tentunya. Dengan jaring-jaring yang ada, mulai dari Korem, Korem ke Kodim, Kodim Kota dengan seluruh Babinsa jajarannya, Kodim Kabupaten dengan seluruh jajarannya sesuai dengan jumlah yang tersedia. Kalau tidak salah berapa tadi, Pak? Berapa? 390,34 ton lah sekian, nanti di datanya nanti dikoreksi lagi. Saya pikir ini ya meringankan beban masyarakat yang saat ini memang kita berhadapan dengan kegiatan PPKM darurat gitu ya. Maka secepat-cepatnya akan kita berikan, kita distribusikan tentu kepada pihak masyarakat yang membutuhkan. Ya mungkin rencana cepat kita adalah memberikannya agar mengurangi kerumunan, karena jaring kita itu sampai di Babinsa, sampai di bawah, kita akan harap di door to door sehingga by name, by address, dan faktanya mereka membutuhkan. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Dari Korem akan menyerahkan ke Kodim, berapa Kodim, Pak, di Korem? Saat ini yang kita terima, Korem sudah dibagi oleh beliaunya. Korem menerima sekian, saya tadi lupa total jumlahnya. Kota juga menerima jumlahnya, kabupaten juga menerima jumlahnya. Kalau Korem ini kan sebenarnya tidak memiliki wilayah gitu ya. Tapi wilayahnya besar, 10 Kodim jajaran. Tentu nanti kita membaginya pasti per desa, per kecamatan, naik sampai per kabupaten kota. Sampai ke Banyuwangi tadi, Pak, ya? Ya. Sampai ke Banyuwangi, ya? Ya, kalau karena Korem ini wilayahnya sampai Banyuwangi sana, karena Korem ini juga wilayahnya 10, nanti kita lihat nanti data-data seperti yang di Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten yang kira-kira kita ambil datanya, mereka berapa yang misalnya warga yang memang mengalami, apa namanya, ya terdampak PKM ini kita distribusikan. Jadi Korem lebih luas wilayahnya. Kalau Kodim sesuai dengan wilayah Kodim Kota misalnya, Kodim Kabupaten sesuai dengan Kodim Kabupaten.